Kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor mengalami lonjakan sejak 18 Januari 2022. Lonjakan besar terjadi pada Rabu 26 Januari 2022 dengan 183 kasus konfirmasi positif. Sehari sebelumnya penambahan harian di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 83 kasus. Dengan itu, Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, sekaligus Bupati Bogor, Ade Yasin, menyampaikan total kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Bogor sebanyak 642 orang. Menurut Ade Yasin, tambahan 183 kasus positif ini diantaranya 131 orang warga Bogor yang berdomisili di luar Kabupaten Bogor, sementara 52 orang lainnya berdomisili di Kabupaten Bogor. Namun di hari yang sama, tercatat tidak ada tambahan pasien meninggal dunia, sedangkan kasus sembuh bertambah sebanyak 8 orang. Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor telah menggelar rapat dengan berbagai jajaran untuk menghadapi kenaikan kasus COVID-19 sekaligus varian baru Omikron. Informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News Bogor Update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.